Halo semuanya, welcome back to YouTube channel Farida FR. So, kali ini aku bakalan buat video masak. Jadi buat kalian yang penasaran, jangan lupa kalian subscribe dulu channel aku dan like video ini. Jadi sekarang aku mau masak dulu ke dapur. Dan nanti aku bakalan mukbang gitu dan makan. Gimana sih rasanya masakan aku? Benarnya sih masakan aku ya biasa-biasa aja karena setiap hari memang aku masak. Dan kali ini aku mau share ke kalian yang makanan yang biasa aku masak itu apa aja. Dan yap, oke, langsung aja kita ke videonya. Guys, kembali lagi. Terus setelah aku masak, dan ini dia yang biasanya aku masak. Nah, ini dia. Ini adalah berbagai macam sayuran dan sosis buat jadi ikannya. Karena kali ini aku gak beli ikan. Dan ya, seadanya aja. Dan aku tadi juga bikin ini jus. Ini jusnya jus semangka dan jus melon gitu. So ya, sekarang aku mau nyoba karena aku juga menyiapkan nasi sembari aku juga lapar banget. Jadi aku sekarang itu mau makan dan aku mau nyobain masakan aku itu gimana sih rasanya. Oke guys, sekarang aku mau nyoba. Jadi pertama aku mau nyobain. Masih ada rasa-rasa kunyit jahenya gitu, karena memang aku suka jahe. Dan ternyata kentangnya kurang masak deh, tapi gak apa-apa. Jadi enak banget, tapi kayaknya kurang garamnya deh. Jahenya kemakan guys. Jadi aku bakalan habisin ini, mencoba untuk habisin karena memang kalau makan itu aku sedikit banget. Dan juga ini wortelnya kurang masak, tapi itu gak apa-apa sih, malah bagus kan ya, biar vitaminnya banyak katanya sih. Menurut kalian, aku itu harus sering-sering bikin video masak mukbang atau enggak sih? Komen di kolom komentar ya. Siapa tahu kalian itu pengen tahu masakan yang biasa aku masak dan resepnya apa aja. Aku itu sebenarnya suka masak dan suka buat kue juga. Ini karena aku tadi gak makan, jadi sekarang kayak kelaparan gitu. Ini nama masakannya aku juga gak tahu masakan apa. Sebenarnya resepnya aku sendiri sih,
dan aku suka karena memang nggak memerlukan waktu begitu lama buat masaknya. Siap ya. Atau kalian mungkin mau request pengen aku masak apa gitu, silakan komen di kolom komentar ya. Aku sengaja gak minum kalau lagi makan, aku sengaja minum nanti kalau udah makan, karena kalau makan sambil minum itu gak kuat guys, kekenyangan. Dan aku yakin makananku kalau sambil minum itu gak kira habis, jadi aku usahakan gak minum dulu baru nanti minum kalau udah selesai. Udah mau habis satu kali suapan. Udah selesai guys. Oke guys, akhirnya sekarang aku kenyang banget, alhamdulillah. Jadi itu dia video kali ini, resep masak dan makan atau mukbang ala Sarida FM. Buat kalian yang suka, jangan lupa di like dan jangan lupa di subscribe channel aku. Dan jangan lupa kalian aktifin loncengnya biar kalian tahu kapan aku upload video. Dan jangan lupa juga kalian share ke seluruh sosial media kalian, baik itu di Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa kalian tag sama aku. Oh ya, kalian juga jangan lupa follow Instagram aku @farida_1795. Oke, mungkin itu aja video kali ini. Semoga kalian suka. Oke, see you in next video.